Hey yo yo, hello guys, kembali lagi sama gue. Dan di video kali ini gue mau ngegacha karakter yang sebenarnya sih nggak gue tunggu sih ya cuy ya, karena di video kali ini gue sebenarnya mau cari retrubinya aja. Tiket gue ada lumayan banyak nih ya, ini bukan berarti gue pamer ya cuy ya, ini karena gue bener-bener butuh retrubi anjir ya. Gimana mau unlock Mugetsu anjir, ini retrubi masih kurang 700. Oke, tanpa banyak baca tentunya ya, gue mulai ngegacha, moga aja hoki lah ya cuk. Aduh, ini masih kurang banyak banget anjir ya, makanya dari kemarin-kemarin gue nggak bikin konten, terus males juga yakin lah bikin konten. Oke juga, aduh lagi males banget gue, kalau lagi males emang rada-rada tolol ya guys ya. Oke, permulaan yang sangat tolol tembaknya, dapat 10 doang dari rubinya. Ayolah cuy ya, dari kemarin-kemarin gue nggak hoki sama sekali loh dari rubinya, kampret. Fragment Pororo nih udah dapat satu aja nih. Red Ruby baru 30 tuh ya. Red Ruby-nya aja anjir, karena gue mau ngegacha banyak. No problem sih, fragment Aporo kalau dapat tiket. Ya fragment mulu anjir. Walaupun sekali pop up langsung dapat 3. Ayolah Red Ruby-nya anjir. Sumpah gue butuh Red Ruby-nya doang sebenarnya sih. Wait. Gacha nomor satunya tuh siapa, Pak? Oh, nomor satunya Acuong. Ini udah 254. Ini bakal gue salib sih kayaknya sih. Red Ruby-nya, ya ampun, ini kok seret banget ya. Dari kemarin-kemarin loh, pas gue gacha terakhir tuh White Asian itu, ya ampun, dikit banget. Terus yang kemarin dua juga dikit banget loh. Si Parasol Noitora. Iya bener. Aizen sama Parasol Noitora itu dikit banget, kampret. Ini masa mau dikit lagi. Emang klub ini lama-lama ngentot ya kalau dibiarin ya. Aduh. Nah, 30 tuh lumayan. Sekali pop up 50 kan mantap anjir. Ini malah udah 4 fragment Aporonya cuk, nggak dapat fragment saya lapor mah no problem anjir. Red Ruby-nya gitu loh. Lumayan tuh SSR buat dijual, buat berburu fragment universal. Ih, tolol. Galau gue sumpah anjir. 30 lumayan, alhamdulillah. Ayolah 30 gitu. Emang bebi parah banget loh sumpah, ini klub lama-lama dibiarin malah makin kurang ajar aja ya. Ih, parah sekali guys, dapetnya 15. Udah 170, bentar gue cek. Itu tadi 1300 loh guys. Ih, ini udah dapat banyak sih guys ya. Tadi 1330, ini 200, udah 220 guys, 220. Oke lah, gacha, no problem. Kurangnya 450 guys, moga aja nih ya, spend 300 tiket tuh, dapat anjir. Pokoknya ini kalau udah 2 karet rupi, gue langsung bikin konten, unlock Mugetsu anjir, makanya doain gua tuh biar dapat lebih banyak nih. Anjir, banyak yang kosong loh ini. No kosong lagi kan Red Ruby-nya kan. Emang kurang ajar banget ini klub ya. Sedih banget anjir gua. Aduh Red Ruby-nya 10. Ini gak bisa gini cuk. Ini kalau dibiarin semakin ngentot nih klub sumpah. Ih, ya ampun, parah.
Ih, gak dapet lagi apa ya tadi ya? Gak dulu lihat gua. Eh ya, sumpah. Gak dapet mulu bos, ya ampun, gak butuh baterai trupi loh. Ih, berapa pop up loh, gak ada retrobi sama sekali. Aduh, ya ampun. Lah karakter gak terlalu butuh gue tuh lah. Retrobi berapa tuh ya ampun, 10 lagi. Ampun, udah emang tolol banget ini klub. 10 lagi, 20 lagi, anjir, bodo amat. Oke, terakhir lah, males banget anjir. Ini yang terakhir 300 tiket, masa dapatnya cuma berapa ya, 250-an apa ya. Eh ya ampun, tolol ini mah. Oke, gue klaim dulu guys. Emosi doang gue anjir, dikerjain sama klub. Abis berapa tiket tuh anjir gue, boros. Lagian juga gue gak pakai buat pun sih, gue pakai si Aporo ini buat praktis doang. Jangan lupa buat unlock terlebih dahulu nih ya. Wah keren anjir. Terus ini jangan lupa. Oh di mana anjir? Oh ini Kang Payung ACC yang cocok karena apaan ya guys ya? Enggak ada lah, itu aja. Terus praktis. Nah gue masukin sini guys, tujuannya udah ngegacha habis banyak cuma dimasukin ke sini, emang nggak ada otaknya gelap ya. Oke gue ya cek dulu nih ya, dapatnya anjir masih kurang banyak juga anjir buat unlock Mugetsu. Supaya ini kurangnya 200 kali 2 ya 400-an lah, anggap aja ya guys ya. Dan 400 itu bisa dibilang 2 kali gacha 160 nyampe 200 tiket guys. Berarti gue butuh 400 tiket. Ini gue udah ada 200-an. Jadi kurang 200 lagi. Mungkin gue bakal nge-tag Arasor Sumari sama Arasor Sailor mungkin ya guys ya. Ini enggak hoki banget loh, kampret ya. Dan jangan lupa juga untuk mengecek karakter talent ya. Ya karakter talentnya belum kebuka dong anjir. Gue pakein dulu aja ini ya guys ya. Door ih talent berapa sih? Oh 65 ya. Udah. Jadi untuk talentnya ini warna hijau ya, build talentnya guys. Untuk karakter talentnya ini Arnasar Asian sama Four Vision Asian. Selanjutnya untuk realmnya ini naikin crit resist guys. Oke guys, jadi video kali ini gitu aja. Ini gacha yang lumayan tolol tentunya. Ini bener-bener gacha yang gak hoki selama gue mainin Blitz Mobile 3D loh, sumpah. Dan oke, gitu aja ya video kali ini. Gue udah emosi banget nih guys ya. See you in the next video, goodbye. あげても構わないよ。
さあ、ダンスを聴こう。